yang asalnya bekerja, kemudian yang dari luar kota, atau pada akhirnya akan kembali ke rumah. Okay. Makanya peran keluarga ini sangat penting sekali. Nah, karena di sini ada beberapa peran yang perlu apa namanya diterapkan di dalam kehidupan berkeluarga, khususnya peran keluarga tadi. Salah satunya bagaimana menanamkan pola pikir. Pola pikir. Ya, pola pikir terhadap keluarga, anggota keluarga. Anak remaja itu akan menerima nasihat atau apa namanya pepatah atau pembinaan ketimbang dari orang tuanya, justru dia lebih menyerap informasi dari remaja teman-teman sebayanya. Kalau di apa namanya dipresentasikan sekitar 30 berbanding 70%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cerek. Kembali lagi kita di Talk Show melawan COVID-19. Pandemi COVID masih terus berlangsung di Indonesia, khususnya di Cianjur. Angka kasus itu terus bertambah setiap harinya. Salah satu kluster penyebarannya saat ini itu sudah sampai ke tingkat keluarga. Nah, untuk membahas seperti apa pencegahannya, saya sudah mengundang dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur. Sudah ada dua narasumber yang hadir saat ini. Ada Pak Bubung Burhanuddin, Kabid Pembangunan Ketahanan Keluarga. Ada Ibu Ida Farida, Kasih Advokasi KIE dan Penggerakan. Gimana kabarnya, Pak? Bu, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Harus sehat, Bu, ya? Sehat semangat. Harus. Oke, Bu, tadi seperti yang saya sampaikan, Pak Bung juga, ini COVID terus bertambah nih kan jumlah, apalagi di Cianjur, dan penyebarannya sekarang sudah sampai ke tingkat keluarga, malah bisa dibilang mungkin udah bilang klaster juga ya kan gitu. Nah, dinas sendiri perannya seperti apa nih untuk mengantisipasi, mencegah? Mungkin Pak Bung bisa menjelaskan dulu. Terima kasih. Baik, kaitan dengan masalah peran keluarga, ya, peran keluarga di dalam pencegahan pandemi COVID-19 ini, yang tadi mungkin atau saat-saat ini kita sudah pada tahu ya, penyebarannya itu semakin hari semakin meningkat, bahkan diperkirakan sampai saat ini hampir 1.500 diperkirakan seperti itu hasil survei atau juga mungkin berdasarkan laporan dari gugus tugas. Nah, di sini ada peran kami khususnya di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kebetulan di situ ada beberapa bidang ya Pak ya, di DPPKB P3A, yang salah satunya adalah ada bidang pembangunan ketahanan keluarga. Nah, jadi di situ sebagai objek atau sasarannya itu adalah keluarga. Nah, di mana peran keluarga dalam menyikapi situasi saat ini dengan apa namanya pandemi COVID-19 ini, jadi ada beberapa apa namanya kebijakan lah yang perlu diterapkan kepada masyarakat secara umumnya, yang pelaksanaannya kita memang punya jaringan sampai ke tingkat yang paling bawah. Yang tadi saya sebutkan mulai dari BKB, kemudian ada POSKB, kemudian ada SUPOSKB, sampai kepada kader posyandu. Jadi itu merupakan ujung tombak yang nanti mungkin dia bisa mentransfer informasi-informasi bagaimana supaya keluarga ini berperan di dalam pencegahan COVID-19 ini. Karena terus terang saja dengan merebaknya penyebaran COVID-19 saat ini, bahkan saya katakan bahwa keluarga ini merupakan klaster terakhir. Klaster terakhir? Ya, kenapa? Ya, klaster terakhir di dalam penyebaran pandemi. Karena kita tahu yang asalnya bekerja, kemudian yang dari luar kota,
toh pada akhirnya akan kembali ke rumah, di rumah. Okay. Makanya disitulah disebut klaster terakhir. Bahkan tadi dikatakan ini sudah sampai di keluarga. Interaksinya sudah di keluarga. Memang betul seperti itu. Hmm. Nah, makanya peran keluarga ini sangat penting sekali. Nah, karena di sini ada beberapa peran yang perlu apa namanya diterapkan di dalam kehidupan berkeluarga, khususnya peran keluarga tadi. Salah satunya bagaimana menanamkan pola pikir. Pola pikir. Ya, pola pikir terhadap keluarga, anggota keluarga. Jadi di sana harus memberikan pola pikir yang benar bagaimana menyikapi pandemi COVID ini. Ya. Jadi jangan takut ya, istilahnya jangan panik gitu kan ya, tapi kita harus menanamkan pola pikir yang betul-betul benar terhadap keluarga. Bicara menanggung pola pikir, yang paling berperan siapa? Karena di keluarga itu ada suami kan, ada anak, ada istri gitu kan, itu gimana? Siapa kira-kira? Nanti akan saya jelaskan ya lebih lanjut. Peran di antaranya saya menyebutkan peran dulu. Peran di keluarga itu ada 4 lah menurut saya sementara. Okay. Yang pertama menanamkan pola pikir, kemudian yang kedua menanamkan sikap di dalam lingkungan keluarga, anggota keluarga, juga yang ketiga bagaimana menerapkan perilaku di dalam keluarga dikaitkan dengan situasi pandemi COVID sekarang ini. Termasuk yang terakhir, kita punya program unggulan Pak di DPPKB, yaitu bagaimana menerapkan 8 fungsi keluarga dalam kehidupan sehari-hari keluarga. Dan pada akhirnya itu bisa artinya mencegah penyebaran COVID yang saya tadi sebutkan. Keluarga ini jadi klaster terakhir yang betul-betul harus diperhatikan oleh kita. Nah, makanya kunci yang utama kaitan dengan apa tadi menerapkan pola pikir gitu kan ya, menerapkan sikap yang benar gitu ya, perilaku, termasuk tadi yang disebut dengan 8 fungsi keluarga. Nah, jadi dengan 8 fungsi keluarga, saya perlu saya informasikan kenapa ini penting. Salah satu untuk mencegah penyebaran pandemi COVID tadi, COVID-19. Yang pertama, bahwa keluarga itu harus berperan memperlakukan atau menerapkan fungsi agama yang pertama. Jadi fungsi keluarga itu kan ada 8 ya Pak ya. Jadi yang pertama harus menerapkan fungsi agama. Nah, jadi tanamkan terhadap keluarga, mulai dari suami, istri, anak, atau orang tua yang tinggal sama-sama di dalam lingkungan keluarga ini, dengan apa namanya menyikapi situasi saat ini dengan COVID ini. Jadi yang pertama, bahwa ini yakini bahwa ini adalah merupakan salah satu cobaan. Cobaan yang harus oleh diterima oleh kita. Jadi di sana tidak ada yang perlu disalahkan, itu ini bagaimana kita menyikapinya, bahwa ini betul-betul adalah merupakan cobaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, mau tidak mau kita yakini, makanya di sana tuntut adanya ikhtiar, kesabaran, dan tawakal. Jadi kita betul-betul memantapkan keyakinan sesuai dengan ajaran kita agama. Makanya di situ penting yang disebut dengan yang terakhir, puncak yang terakhir dari ikhtiar kita itu adalah doa. Nah, itu salah satu upaya kita. Jadi yakini, terus kita mendekatkan diri terhadap Yang Maha Kuasa. Nah, ini perlu ditanamkan Pak terhadap anggota keluarga kita. Jadi supaya tidak stres, tadi saya katakan tidak panik karena pikiran sendiri ya, bahwa ini semua cobaan, musibah, cobaan datang dari Yang Maha Kuasa. Nah, itu yang pertama. Makanya perlu ditanamkan. Makanya peran fungsi agama ini sangat penting sekali di dalam kehidupan keluarga ini. Jadi akhirnya kan sadar, oh betul, yakin bahwa ini pada akhirnya kita akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan tetap kita berikhtiar seperti tadi. Terus yang kedua, ada yang disebut dengan fungsi sosial budaya. Nah, itu. Nah, kita kan kalau melihat apa namanya kondisi saat ini, budaya kita begitu kan sering berkumpul, kemudian ya yang senang berekreasi gitu dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan adanya penanaman
nilai yang disebut dengan sosial budaya ini kita memang harus memperlakukan di situ. Jadi kita harus bagaimana, apalagi dikaitkan Cianjur sekarang kalau tidak salah ada 7 kabupaten yang memperlakukan AKB, AKB ya, adaptasi kebiasaan baru, ya, kebiasaan baru, nah gitu. Nah itu ya, nah ini juga kan akan mempengaruhi kaitan dengan tatanan sosial budaya ini. Nah makanya peran orang tua juga di sana harus betul-betul menanamkan. Jadi bagaimana memberikan pola pikir yang saya sebutkan tadi, memberikan apa namanya sikap begitu ya, kemudian apa namanya perilaku ya, kemudian yang lain-lainnya bagaimana diterapkan di dalam kehidupan berkeluarga tadi. Ya otomatis itu juga kewajiban tanggung jawab orang tua dalam memberikan supaya umpamanya gini, mulai kita dari penyebaran COVID, kemudian penanganan COVID, kemudian dalam perilaku setelah ada COVID itu harus seperti apa. Itu adalah kewajiban dari keluarga untuk menjelaskan, terutama kepada anak-anak. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan fungsi reproduksi. Jadi karena kan keluarga itu salah satu bentuk keluarga yang ada yang disebut dengan regenerasi ya Pak ya. Jadi yang nanti melahirkan, melanjutkan keturunan dan lain sebagainya. Nah terutama ini perlu diterapkan di dalam kehidupan berkeluarga, fungsi reproduksi ini. Salah satu di situ nanti sebagai sasaran objeknya adalah ibu hamil salah satunya. Kan keluarga mungkin ada keluarga yang hamil, kemudian yang memiliki balita, apalagi kalau keluarga di sana memiliki lansia umpamanya. Itu kan kategorinya disebut penyebaran, dikaitkan dengan penyebaran COVID itu adalah rentan sekali Pak itu. Terutama untuk ibu hamil, makanya ibu hamil kan harus betul-betul yang menjaga stamina dan lain sebagainya, sehingga dia akan diprediksi atau di apa namanya dimungkinkan dia rentan untuk kaitan dengan penyebaran. Maksud rentan juga ya. Ya termasuk mungkin dengan anak balita juga begitu, kan daya tahan tubuhnya belum kuat. Nah makanya di sana bagaimana untuk merubah perilaku di dalam kehidupan keluarga supaya betul-betul tahulah bagaimana mengatasi yang tadi mungkin nanti akan dijelaskan oleh Bu Ida yang disebut dengan 3M lah, apa namanya, memakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian menjaga jarak, termasuk mungkin dari asupan gizi juga salah satu ini adalah untuk menjaga imun juga gitu, karena imun keluarga tersebut terutama keluarga rentan tadi. Nah itu harus betul-betul diterapkan. Ini upaya Pak, ya upaya kita di dalam kehidupan berkeluarga tadi salah satu dari sisi reproduksi. Tapi siapa yang paling berperan pada keluarga sebetulnya untuk mensosialisasikan ini kan gitu, menerapkan ini? Adalah terutama adalah orang tua. Orang tua. Orang tua yang sudah pasti. Karena orang tua ini kan di dalam kehidupan keluarga itu adalah sebagai pendidik yang pertama dan utama. Bahkan dijadikan panutan kan salah satu oleh anak-anaknya. Makanya perlu dipintarkan dulu gitu ya, terutama orang tua ini, supaya dia bisa bagaimana merubah pola pikir, bagaimana merubah perilaku, bagaimana melaksanakan supaya penyebaran pandemi-pandemi itu betul-betul aman di dalam lingkungan kehidupan berkeluarga. Oke, kita balik ke Bu Ida nih. Bu Ida kan yang selalu sosialisasi ke lapangan, kan gitu. Menggerakkan lah kan, kader-kader di bawah nih. Sejauh mana Bu sosialisasinya di bawah terkait pandemi ini untuk keluarga sendiri gitu? Kita pertama untuk di level kabupaten dulu gitu ya. Jadi ada step by step memang. Untuk level kabupaten kita punya yang namanya mobil unit penerangan KB. Gitu. Memang namanya Mopen KB gitu ya. Nah cuman di dalam KB itu kita punya yang namanya program Bangga Kencana. Jadi pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Jadi all in gitu ya. Dalam masa COVID otomatis kita juga mobil ini wawar, wirawiri gitu ya. Sosialisasi tentang pencegahan COVID-19 dari mulai yang tadi ingat pesan Ibu 3M. Kemudian kita kaitkan tetap dengan program KB agar menjaga jarak kelahiran juga. Kemudian, nah kita informasikan dari sisi KIE, kita memberikan juga materi gitu ya ke
tenaga-tenaga kita yang ada di lapangan. Kita di lapangan punya KUPT yang membawahi 3 kecamatan. Kita juga punya pengelola Balai KB yang membawahi 1 kecamatan. Lalu kita punya penyuluh keluarga berencana. Kemudian untuk Kabupaten Cianjur kita punya penyuluh KB sebanyak 24. Memang tidak seimbang dengan desa ya, 360 desa. Tapi itu yang kita punya. Kemudian kita punya lagi tenaga penggerak desa. Jadi penyuluh keluarga berencana ini dibantu oleh tenaga penggerak desa sebanyak 117. Kemudian kita punya juga pos KB desa. Nah, ini kalau pos KB desa kita sudah sebar sebanyak 720 pos KB desa. Artinya satu desa mempunyai 2 pos KB desa untuk level desanya. Kemudian di bawahnya pos KB kita punya sub pos KB desa, itu levelnya level RW. Nah, setelah itu ke bawahnya lagi kita punya kader KB yang include dengan kader posyandu, di mana satu kader itu rata-rata satu RT punya satu kader posyandu. Jadi dalam penyebar luasan informasi bagaimana pencegahan COVID, bagaimana penanganannya, bagaimana menangani kalau sudah terjadi kasus, sikapnya seperti apa. Nah, kita punya jajarannya seperti itu sampai ke akar rumput. Itu untuk jaringan kita. Kemudian kalau untuk materi, kita selalu kalau misalnya kadang kita menggunakan media online. Jadi virtual meeting. Nah, itu. Kemudian selain virtual meeting, karena jaringan di selatan juga Pak kadang-kadang susah gitu ya. Nah, kadang virtual meetingnya kita pakai program ini juga, bekerja sama dengan Wardah gitu ya. Kita suka ada prize. Jadi supaya mantengin gitu. Rata-rata orang kalau virtual meeting kan baringan sama kopi, baringan gitu ya. Kumaha ya caranya supaya mantengin, karena mau gak mau COVID ini tidak bisa disepelekan gitu ya. Ini masalah yang serius gitu ya. Nah, jadi kita dengan berbagai cara, kita MOU lah dengan Wardah, MOU juga dengan BJB. Jadi kalau yang mantengin, kita suka ada merchandise lah, mana yang peserta aktif. Nah, itu diharapkan mereka nanti bisa menyampaikan lagi ke masyarakat. Nah, itu yang dari sisi penggerakan. Kemudian dari sisi media sosial yang kita pakai, kita menggunakan WhatsApp group juga. Jadi pilih ya dina online tadi terjelas, dina virtual meeting, materinya kita share melalui grup WA. Kemudian kita juga mengadakan macam gini, yuk bikin konten kreatif dong tentang COVID-19. Misalnya kayak dulu kan ada yang ininya seperti ini. Itu untuk keluarga juga? Iya, keluarga. Jadi di apa namanya, pos KB, sub pos KB, bawa keluarganya. So, kayak saya juga foto keluarga, terus ada twibbonnya gitu. Saya ada konten kreatornya, kebetulan kita ada petugasnya dari kecamatan, diambil kecamatan Cibabar. Saya balik, Neng, bikinin dong ininya twibbon yang menarik lah gitu. Jadi kayak sekarang kan sudah, kalau sekarang ini ada twibbon, saya siap divaksinasi kan, seperti itu ya. Nah, kalau ini untuk pencegahan COVID, biasa kita bikin twibbon-twibbon seperti itu. Bicara sosialisasi kan udah masif kan, udah sampai ke jajaran mungkin di RW, RT. Udah sampai ke bawah. Tapi penerapannya gimana nih, Mbak? Dari masyarakat sendiri, keluarga sendiri, penerapan gimana untuk protokol kesehatan sendiri? Kita penerapan dari kita dulu ya, dan masih otomatis. Kayak dari pertemuan nih Pak, masih sering ditemui pertemuan teh. Hai, halo, cipika-cipiki, masih ada kayak gitu. Nah, otomatis kita sudah insting. Ini ingat ya, kita kan lagi sedang masuk ke adaptasi kebiasaan. Dan ini harus kita terima, tidak bisa kita tolak. Kembalikan ke 8 fungsi keluarga. Dulu fungsi sosial budaya di kita sun tangan, gitu kan? Sekarang sun tangan, membagai sun tangan langsung cuci tangan. Atau jangan sun tangan, cukup salam Sunda teh sapa atang jamana. Itu justru kita tetap kembali ke bangga kencana, Pak. Ke fungsi 8 fungsi keluarga. Nah, di 8 fungsi keluarga kan ada fungsi sosial budaya gitu ya. Nah, penerapannya seperti itu ke dalam keluarga, dan kita selalu sosialisasikan ke para petugas kita. Nah, tinggal kalau itu sejauh mana gitu ya mereka penerapannya. Kalau kita kontrol aja bisa kelihatan. Gitu, ininya ya gitu, campaign-nya. Saya misalnya kunjungan nih ke Cibinong. Ibu udah aman, dia tuh mau cipika-cipiki. Neng, emu, adaptasi kebiasaan baru. Terus kita juga melihat kan ke keluarga mereka gitu. Kalau masih ada yang memang misalnya suntangan,
kita tetap mengingatkan punten kader, jadi jangan ragu untuk mengingatkan itu. Jadi kita harus berani bicara kalau memang itu benar gitu kan. Nah, bukan berarti kita ingin menentang orang tua atau misalnya, aduh ibu dah abdi biasanya Agustusan tuh sok uwi gitu ya. Nah, tolong ini budaya, berarti kan budaya mudik di Agustusan, budaya mudik di Lebaran, kita stop dulu. Dengan ada kita pakai konten gitu ya. Kalau sayang sama keluarga, jangan mudik dahulu kan, seperti itu ya. Berarti masih sulit juga berarti untuk ya, itu, ya. Iya, di pasar Makomo Pak, akhirnya kan kita apalagi jarak-jarak yang susah. Memakai masker, jaga jarak, baru-baru di pasar udah ininya terus tukang dagang ya Pak, mau ke depan rumah gitu. Saya kan ada WFH ya, sekarang udah WFH, udah deh sambil di rumah sambil berdua meeting atau apa gitu. Ada tukang sayur lewat kan kita pegat, Mang saya beli ditinggalin teh, Mang ada Mang gaduh masker ente, gaduh bu tuh. Kunaon aku tadi awal ngkewe bu pami ayah razia. Nah itu juga jadi masih jadi, banyak sihena ku razia gitu ya. Sihena ku razia gitu. Jadi asal kena helm sekarang itu sihena. Tapi pertanyaan menarik gini bu, seberapa besar sih dampak pandemi covid ini ya, terhadap ketahanan keluarga, apalagi bicarakan keharmonisan keluarga, karena kan salah satu yang paling terdampak itu kan ekonomi kan. Nah itu seberapa besar bu? Kalau bagi Abi, dampak positifnya gede, dampak negatifnya gede. Kalau dampak positif nih saya lihat dari ini, weh. Kita pandemi kan dari bulan Maret ya. Pas bulan puasa, itu kan masih pandemi. Kita menjalankan tetap, Abi balik lagi ke 8 fungsi, diantaranya fungsi agama. Duh, orang biasanya tara jadi imam. Nah, di kantor nih kalau ngobrol, akhirnya daek-daek orang jadi imam. Pak, eta teh karos dampak positifnya. Salaki janten imam, terus ieu pun anak janten non anu komarna, adek yang baca doanya ya karos. Nah, itu dampak positif. Dadaik-dadaik orang kan jadi sholat berjamaah, itu tidak untuk tarawehan. Nah, kalau dampak negatif, memang itu terpengaruh. Dampak ekonomi, saya pernah juga kata rosan ke orang lapangan, Bu, ayana COVID, hari kok pos KB cuma kenging mintanya, insentif, itu. Karena biasa kita pos KB kan dikasih insentif bulanan ya. Nah, waktu itu ada pengurangan dari anggaran kita, gitu lah ya. Nah, anggaran dari anggaran kita ada pengurangan, sampai ada dari bawah nanya, Bu, kami pos KB akhirnya Bu COVID ini tuh cina nampi, karena dia rumah sa kerja tidak seperti sebelum COVID, gitu kan. Kerjanya dia merasa kurang efektif, mungkin seperti itu kan, apa-apa dari rumah, nggak bagi kempel, kondom juga agak susah. Jadi dia merasa, nah itu ya, tapi alhamdulillah kalau dari segi itu sih ya, gitu. Kalau untuk pegawai hanya mungkin kalau dilihat dari sisi ekonomi keseluruhan, biasa kupang kami dulu ya, karena ada bagaimana penanggulangannya. Nah, karena ekonomi memang terasa betul. Makanya, soal biasa sih dampaknya pengaruh ekonomi di keluarga di saat pandemi ini terhadap ya itu tadi harmonis ketahanan keluarga, harmonisnya hubungan keluarga apalagi suami istri kan. Karena kan ya mungkin aja karena kan angka perceraian juga. Itu gimana solusinya mungkin? Baik, tadi kalau berbicara masalah dampak, apakah itu ada dampak positifnya atau negatifnya kaitan dengan keharmonisan di dalam keluarga, menurut saya memang dua-duanya tadi samalah sesuai apa yang disampaikan oleh Bu Ida. Nah, saya menyinggung dulu lah dari sisi dampak positifnya dulu. Nah, ada dampak positifnya. Yang pertama, terutama dengan adanya pandemi COVID ini, COVID-19 ini. Pertama, karena banyak waktu tinggal di rumah. Banyak waktu, bahkan mau tidak mau sekarang diwajibkan untuk tinggal di rumah. Seperti pegawai juga sekarang ada WFH seperti itu. Kemudian anak-anak juga harus belajar di rumah. Nah, dengan adanya kita berkumpul di rumah, pertama ya, sisi positifnya keluarga akan selalu bertemu, full begitu ya, full time lah, bertemu dengan anggota keluarga. Artinya jalinan silaturahmi antara anggota keluarga sangat tinggi sekali. Itu bisa dijadikan momentum untuk lebih menanamkan pelaksanaan 8 fungsi keluarga tadi. Terus yang kedua, kita akan meningkatkan dari sisi interaksi, komunikasi, itu akan betul-betul. Sementara kan di bulan-bulan dulu sebelum ada pandemi,
COVID itu kan jarang loh ya, jarang. Kerja, kerja, makan bersama dan lain sebagainya juga itu jarang. Ya. Nah makanya dengan adanya ini adalah komunikasi itu betul-betul bisa lebih ditingkatkan. Jadi akan nyambung. Makanya penerapan yang disebut tadi adaptasi kebiasaan baru itu sebetulnya dengan kayak seperti ini bisa lebih ini untuk peran keluarga menanamkan itu. Itu dari sisi apa namanya positifnya. Dari sisi negatifnya, memang banyak sekali betul dari sisi negatifnya, bahkan itu berdampak tadi disebutkan dari sisi ekonomi, begitu bahkan tadi ada perceraian juga, bahkan bukan perceraian lagi menurut saya, bahkan angka kelahiran juga meningkat. Wah, meningkat. Karena memang tinggal lama tinggal di rumah, gitu kan ya. Jadi dari pagi sampai malam pagi lagi kan tinggal di rumah. Rekreasinya mana? Makanya kemarin apa namanya Pak Kepala BKKBN pusat itu mengkhawatirkan dengan pandemi yang lama seperti ini mengatakan ada yang disebut dengan ledakan baby boom, kelahiran bayi-bayi yang baru begitu ya. Pertama kan alasannya kenapa itu bisa terjadi apa namanya ledakan bebu tadi atau bayi yang lahir, pertama kan sekarang juga pelayanan kesehatan di puskesmas dibatasi juga, ikut KB juga dan lain sebagainya. Makanya ada petugas KB sekarang disuruh untuk mendistribusikan alkon karena kita kan apa namanya fasilitas kesehatan membatasi, bahkan sama sekali ada yang pernah gitu, pernah itu tidak menerima pelaksanaan tapi, pelayanan. Tapi tetap pelayanan di KB di bawah. Iya, makanya ada petugas PKB membagi-bagikan pel supaya jangan terjadi seperti itu. Oh. Karena dengan tinggalnya terus di rumah kan tuntutannya seperti itulah digambarkan. Tapi tadi kan bicara ibaratnya khawatir ledakan baju gitu ya. Iya, betul. Banyak di rumah enggak kelahiran tinggi. Enggak kelahiran tinggi. Tapi kalau nanti dicek ada nggak datanya berapa gitu? Ada nanti, insya Allah saya mungkin lain kali lah ada informasi. Tapi nggak sih, ya. Meningkat. Kebetulan kan sekarang mulai dari bulan April, Mei kita akan berdataan, nanti akan kelihatan. Kalau kemarin? Pas dampak dari tahun kemarin 2020? Nah, belum kelihatan kan sekarang kan ada pendataan, pendataan lagi. Mudah-mudahan dari hasil pendataan tersebut akan tercover. Yang namanya pendataan kan tiap satu tahun sekali. Jadi kita mengevaluasi setelah nanti dari Februari ya kalau tidak salah Maret sampai saat ini gimana ada apa namanya lonjakan kelahiran atau gimana gitu. Tapi untuk menjaga ada nggak mungkin tips kan atau imbauan kan dari dinas sendiri atau penggerak mungkin KB di bawah ada. Itu ya. Ketika pandemi ini kan, ya itu tadi, ekonomi berdampak gitu kan, otomatis kan kalau bicara ekonomi di keluarga itu pasti dampaknya juga luas nih. Luas, betul. Nah hubungan antara suami istri itu biar tidak terganggu itu gimana? Ada nggak tips solusinya gitu? Bisa ditambah dulu ya Pak. Boleh. Kemarin kita kan ada, ya kita mengeluarkan ini ya, kebijakan-kebijakan dari provinsi langsung kabupaten ditangkap juga direspon. Kita kemarin dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke-27 tahun 2020 itu, kita adakan gerakan sejuta akseptor. Nah, jadi sinat lalabat KB, tapi dengan catatan KB-nya yang metode kontrasepsi jangka panjang. Kalau metode kontrasepsi jangka panjang kan 3 tahun implan, kemudian IUD 10 tahun, kemudian tubektomi ya, apalagi ya gitu mana. Dengan mereka digiring, dimotivasi, dan kita fasilitasi untuk pelayanannya kerjasama dengan IBI, kerjasama dengan dinas kesehatan. Nah itu salah satu upaya kita gitu ya, supaya tidak terjadi ledakan kehamilan gitu. Makanya diadakan gerakan sejuta akseptor. Itu breng dalam waktu yang serentak, kita laporkan juga ke provinsi secara online gitu ya. Nah itu yang pertama untuk tahun 2020. Jadi memang penaikan yang hamil tidak akan terlalu signifikan gitu ya, karena kita juga cepat respon langsung gerakan ini gitu. Kemudian yang kedua dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia di bulan September, nah kita juga sama mengadakan pelayanan, selalu kita giringnya ke metode kontrasepsi jangka panjang gitu ya. Nah kita kerjasama juga dengan bidan-bidan praktek mandiri karena itu tadi seperti Pak Kabid, kalau ke puskesmas kan dibatasi gitu pelayanan. Ya jadi anu sanis gawat darurat makan tetiasa gitu, apalagi pelayanan KB. Nah jadinya kita kerjasama dengan Ikatan Bidan Indonesia, mereka punya kan bidan praktek mandiri seperti itu.
Nah, kalau untuk kemudian kita juga kerjasama ini dari advokasinya kebetulan dengan PKK, Ibu Bupati. Nah, jadi kalau dengan PKK kita punya ada kesatuan gerak PKK, KB dan kesehatan. Yeah. Di situ juga kita gencar lagi adakan pelayanan KB, kita arahinnya ke metode jangka panjang. Okay. Dan kemudian dengan TNI juga kita ada TNI Manunggal KB kesehatan. Jadi untuk mengantisipasi ledakan ini memang kita tembak dengan beberapa program gitu, dan beberapa yang melaksanakannya dengan memakai stakeholder tingkat kabupaten kayak TMRK kan dengan pandaginya, biar nanti dengan sprint gitu surat perintah ke bawah koramilnya juga bergerak gitu. Jadi kita dari sisi penggerakan dinas kesehatan juga dari sisi pelayanan KB-nya. Nah, hanya bagi mereka yang tidak mengikuti program metode kontrasepsi jangka panjang seperti implan IUD tadi, pel dan kondom, itu dengan tadi kata Pak Kabit penyuluh KB keliling gitu. Keliling ya? Iya, dia dengan sampai penyuluh KB-nya juga kita kasih ini ya Pak ya, APD. APD. Iya, APD-nya ya APD sederhana ya, hand sanitizer kita pernah kasih, kemudian masker juga. Malah untuk kegiatan pendataan sekarang karena pasti harus door to door, itu kita kasih facial juga, selain masker ada facialnya juga. Jadi ketahanan keluarganya lebih ke itu tadi Bu ya, untuk kelahiran apa segala macam ya. Jadi ada tambahannya tadi itu kan dari sisi untuk mewujudkan apa namanya ketahanan keluarga dari sisi apa namanya kesertaan ber-KB. Tapi ada lagi Pak program ketahanan yang pelaksanaannya tadi melalui kegiatan-kegiatan kelompok Pak. Kita kan ada yang disebut dengan kelompok bina keluarga wanita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, pikremaja, kemudian ada usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera yang disebut dengan PPKS gitu ya. Nah, ini salah satu program dari ketahanan keluarga dalam rangka mewujudkan bagaimana supaya ketahanan keluarga itu kuat. Oke. Mulai dari keluarganya, anaknya juga itu dibina oleh BKKBN melalui poktan-poktan yang saya tadi sebutkan. Kemudian tambahannya Pak, ini ada kita punya sekarang sebagai apa namanya penanganan tadi untuk mewujudkan ketahanan keluarga, ada yang disebut dengan PPKS Pak. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera. Yang pelaksanaan itu bersifat konseling itu. Jadi supaya tadi kaitan dengan dampak COVID yang begitu meluas begitu kan ya, yang mengkhawatirkan, yang membuat cemas dan lain sebagainya, bahkan itu sudah merambah dalam kehidupan berkeluarga. Kemudian untuk supaya keluarga memiliki ketahanan keluarga, kami punya program ya di DPPKB, program ketahanan pembangunan ketahanan keluarga, yang pelaksanaannya atau implementasinya melalui kegiatan kelompok-kelompok. Bagaimana supaya apa namanya kehidupan anak balitanya itu tumbuh berkembang secara optimal. Karena kaitan dengan pandemi COVID ini kan bagaimana memberikan semacam stimulasi atau kaitan dengan masalah asupan gizi dan lain sebagainya, itu ranahnya ada di bina keluarga balita. Jadi orang tuanya diberikan ilmu-ilmunya supaya bagaimana cara merawat, mengasuh, memberikan pendidikan terhadap anak balita. Ranahnya itu adalah melalui kelompok bina keluarga balita. Kemudian setelah dewasa kan Pak ya, anak remaja itu kan ya, itu banyak isu-isu ya, isu sentralnya bahkan ada seksualitas gitu kan ya, kemudian HIV/AIDS, bahkan sekarang ditambah dengan tawuran dan sebagainya, nafsa gitu kan ya, narkotika, psiko, dan jarak adiktif kan merebak di mana-mana. Nah, untuk membina ketahanan keluarga, itu kan tidak hanya dari sisi keluarganya saja Pak. Jadi keluarganya diberikan ilmunya bagaimana memberikan pembinaan terhadap keluarga yang memiliki anak remaja. Sekarang kan yang paling utama pokok itu adalah komunikasi antara orang tua dengan anak remaja itu ternyambung, tidak nyambung Pak, sudah tidak nyambung. Jadi komunikasinya tidak memunculkan komunikasi yang berkualitas. Sehingga dampaknya seperti itu kan, kaitan dengan perilaku kehidupan para remaja. Nah, makanya tidak cukup hanya di situ,
kita punya yang disebut dengan Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Karena menurut hasil penelitian, begitu kan ya, anak remaja itu akan menerima nasihat atau apa namanya, pepatah atau pembinaan, ketimbang dari orang tuanya, justru dia lebih menyerap informasi dari remaja teman-teman sebayanya. Kalau di apa namanya dipresentasikan sekitar 30 berbanding 70%. 30 untuk orang tua bisa diserap ini, tapi yang 70% itu adalah informasi dari teman sebayanya. Itu kan yang paling bahaya begitu. Makanya DPPKB ada yang disebut dengan membentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Sebagai sasarannya ada melalui jalur pendidikan, sekolah-sekolah, ada jalur komunitas remaja. Jadi diharapkan nanti para remaja yang bergabung di PIK Remaja itu bisa mampu memberikan informasi yang baik, yang bertanggung jawab. Bagaimana supaya nanti mewujudkan para remaja itu menjadi tegar remaja. Berarti bukan hanya orang tuanya, tapi anaknya juga ya? Ya, kalau untuk remaja. Karena remaja itu sulit kan? Tadi kan saya sebutkan hanya 30%. Sedangkan informasi pengaruh dari teman sebayanya 70%. Tapi cara memberitahukan ke remaja, misalnya ke anak-anaknya ini kan, untuk bisa menerapkan protokol kesehatan itu seperti apa caranya? Nah makanya yang paling cepat biasanya gitu. Ya makanya kalau teman sebaya dia akan mengikutinya itu apa namanya nasihat atau petunjuk dari teman sebayanya salah satunya makanya perlu diberikan informasi-informasi tentang protokol kesehatan kaitan dengan penyebaran COVID, dampak dari COVID dan lain sebagainya itu... sehingga nanti pendidik-pendidik sebaya yang bergabung di PIK Remaja itu dia menyampaikan informasi itu akan lebih yang tergabung dalam PIK Remaja itu sasarannya dia apakah dari kalangan sekolah kah, kuliah kah, atau nah itu kan batasan sasarannya itu adalah remaja yang berusia mulai dari 10 tahun sampai 24 tahun yang belum menikah itu sebagai sasaran remaja yang bisa ikut bergabung di dalam PIK Remaja. Oke, Pak Bun, secara global gitu kan ya. Dari sejak Maret sampai sekarang nih gitu. Nah, kan semua sudah dilakukan. Iya, betul. Ya itu tadi. Keluarga sampai saat ini sudah bisa menerapkan itu tidak apa protokol kesehatan itu 3M segala macam untuk mencegah COVID. Nah, kalau melihat ini apa namanya yang kita lakukan ini kalau kita mengevaluasi seperti itu, menurut saya terus terang saja itu masih perlu apa namanya? Terus sosialisasi yang terus karena yang namanya masyarakat biasa beda kan dengan masyarakat di ini dia itu kan punya keyakinan cerita lawan lah masalah COVID mah eta mah kur itu aja lah cerita ini gitu. Makanya tadi juga apa yang disampaikan oleh saya justru ini pertama harus menanamkan tadi yang penting itu 8 fungsi keluarga kunci utamanya. Karena itu mau tidak mau akan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang melahirkan maupun dari sisi keyakinan, sikap, perilaku begitu ya akan dimiliki. Kalau hanya sepintas informasi-informasi seperti itu memang masih sulit. Makanya saya tidak menyebutkan Pak 100% keluarga sudah menerapkan apa namanya protokol kesehatan menurut saya masih jauh. Terus diingatkan ya, Bu. Masih jauh. Harus selalu. Promosi sosialisasi. Yang namanya sosialisasi ini kan tidak cukup hanya satu kali. Kampanye cegah COVID-19. Nah, makanya, kampanye penanganan. Makanya kami melihat dari sisi penerapan 8 fungsi keluarga ini salah satu upaya bagaimana supaya dia hidupnya mendisiplin, gitu kan ya, sesuai dengan aturan-aturan dalam protokol kesehatan. Oke, Pak, tadi bicara ekonomi. Ya, betul. Nah, betul. Ada salah satunya, saya sempat baca-baca juga kan, itu BKKBN sendiri itu mendorong pemberdayaan ekonomi, khususnya perempuan nih. Betul. Itu gimana dicanjur? Nah, ini kan kita punya namanya kelompok UPPKS Pak, usaha pendapatan keluarga sejahtera yang disingkat dengan namanya UPPKS. Sejarahnya dulu begini Pak, sejarahnya dulu kan kita punya sektor KB ya Pak ya,
untuk mewujudkan keluarga norma, keluarga kecil. Oh iya, keluarga kecil. Ya, norma, KKBS ya. Norma, keluarga kecil, bahagia, sejahtera. Kan tidak hanya dengan cukup dengan KB itu pasti dia sejahtera. Belum, Pak, belum tentu. Nah itu, makanya dulu dirancangnya setelah ikut KB menjadi aseptor, mau tidak mau dia harus ikut jadi anggota UPPKS dalam rangka memberdayakan ekonominya, Pak. Otomatis itu, ya, otomatis. Keluarganya kan keluarga kecil. Okay. Keluarganya keluarga kecil. Hanya memiliki dua anak. Terus kedepannya dia punya usaha dengan pemberdayaan ekonomi. Baru bisa yang disebut meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nah sekarang, sesuai dengan perkembangan sekarang, namanya itu dirubah. Jadi dulu mau UPPKA, sekarang jadi UPPKS. Keluarga usaha peningkatan pendapatan keluarga. Sebagai sasarannya itu mayoritas adalah kaum perempuan gitu. Jadi yang namanya UPPKS bukan bentuk usaha yang besar-besar, Pak. Itu mah usaha dalam bentuk ekonomi keluarga. Apa biasanya bentuk-bentuk? Nah, ekonomi keluarga itu kan tidak hanya apa namanya, kita membuat industri rumah tangga atau membuat produk, bukan itu saja. Tapi dari tahapan-tahapan yang lebih kecil, salah satu saya umpamakan kaitan dengan masalah pemberdayaan ekonomi itu di UPPKS, minimal si anggota tersebut lah dia bisa mampu bagaimana menanam, menyisihkan uang gitu kan, Pak, ya. Yang pada akhirnya uang itu bisa disimpan jadi tabungan atau dibelikan dalam bentuk ternak atau dan lain sebagainya. Walaupun dia pada prinsipnya tidak memiliki usaha umpamanya, tapi dia bisa manage ekonomi di dalam kehidupan keluarga sehingga dia bisa menyisihkan, akhirnya dia bisa nabung. Itu kecil-kecilannya. Kalau yang sudah mulai berkembang kesininya, dia memiliki usaha umpamanya bikin gorengan yang disebut dengan industri rumah tangga, bikin makanan-makanan kemudian dijual, itu diwadahi dalam bentuk wadah yang disebut dengan UPPKS. Nah, jadi pada akhirnya tergabung di dalam UPPKS, keluarga-keluarga tersebut yang minimal mendapatkan penghasilannya walaupun relatif lah besar dan kecilnya. Sekarang itu banyak itu apa? Apanya? Usahanya sekarang. Ya, sekarang terutama dari usaha dari industri rumah tangga kebanyakan, ya, kebanyakan seperti itu. Dan kami juga sudah memfasilitasi BKKBN, DPPKB, P3A. Kita bekerja sama dengan FLUT, ya. Promosi ya. Dengan FLUT. FLUT itu kan ada kaitan dengan UMKM ya itu. Jadi kan yang namanya di FLUT kan khusus orang-orang yang betul-betul bergerak di bidang usaha gitu kan, ya. Sedangkan kami yang dibinanya bahkan masyarakat biasa. Masyarakat yang tidak memiliki keterampilan, yang betul-betul perlu dibina, makanya targetnya juga tidak muluk-muluk. Minimal dia bisa menyisihkan, menabung uang, kemudian bisa untuk menambah penghasilan, itu sudah bagus, Pak, seperti itu. Tapi pertanyaannya, Pak, kenapa lebih ke perempuan? Nah, karena dulunya gini ya, kalau perempuan itu biasanya kan ulet, Pak, gitu kan, ya, salah satunya ulet dan atau mungkin karena banyak di rumah gitu, kalau boleh seperti itu, dia tinggal di rumah memanfaatkan waktu luang, makanya sesuai dengan keterampilan dia yang miliki, yang memiliki dia keterampilannya itu. Jadi daripada ngarungi oleh BKKBN atau dulunya oleh BKKBN dimanfaatkan seperti itu. Yang penting bisa membantu penghasilan para suami, dengan tinggal di rumah juga tetap dia produktif, bisa berperan. Nah sekarang itu sudah seperti apa perkembangannya, Pak, untuk itu? Kita kan sekarang perkembangannya sudah punya di Kabupaten Cianjur itu 409 kelompok UPPKS yang tersebar di berapa? 32. Itu industri rumah tangga kebanyakan? Iya, industri rumah tangga. Makanya saya sekarang kerjasama dengan FLUT itu karena terus terang kan yang namanya dinas seperti DPWKB bukan ahlinya kan untuk mengembangkan seperti ini, hanya penggerakan dari dinas terkait lagi. Tadi disebutnya kita mah hanya penggerakan. Jadi kita bekerja sama dengan FLUT bagaimana supaya dia bisa memberikan pendampingan. Pendampingan pelatihan. Ya, pendampingan mulai dari mengolah hasil produknya, mengolah produk, kemudian pemasarannya, kaitannya
berkaitan juga dengan legalnya, legal formalnya, ada apa VIRT. Namanya VIRT-nya gitunya, kaitan dengan izin-izin seperti tapi itu sudah hampir sebagian sudah memiliki proses itu, izin-izin VIRT-nya itu. Jadi supaya betul-betul dia minimal di dalam produknya itu ya legal, betul bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dipasarkan lebih luas, Pak. Nah itu. Cuma mungkin kelemahannya tadi, Pak, okay, karena basicnya itu keluarga-keluarga bukan ahli ekonomi, dipaksa untuk supaya punya memiliki keterampilan di bidang ekonomi, ya memang perlu waktu. Perkembangannya tidak kayak seperti pelaku-pelaku ekonomi yang lainnya. Ada begitu. Bantuan modal juga nggak bagi mereka mungkin? Ya, salah-salah. Kalau dulu itu ada. Ada. Kalau dulu, ya. Tapi sekarang juga saya melaksanakan koordinasi lah, terutama dengan UMKM lah gitu kan ya, dengan Disperindak yang mungkin link untuk bisa mendapatkan bantuan itu. Kemarin juga kan sebelum pilkada ini ada semacam informasi untuk mendapatkan bantuan, walaupun itu tidak besar, Pak, gitu ya. Berarti 400 kelompok itu sekarang masih tetap berjalan. Tersebar di 32 kecamatan terus. Kita kan punya kampung KB, kampung keluarga berkualitas. Nah, itu yang digenjot dari kampung keluarga berkualitas. Oh, jadi kita punya berapa kampung KB? 76. Dan 400 itu di situ. Salah satunya di tiap kampung KB itu punya itu kelompok UPPKS gitu. Nah, makanya, Pak, gini, sekarang kita ingin mencoba meyakinkan dari pemerintahan desa terutama ya, untuk tadi salah satu itu yang jadi kendala di UPPKS itu adalah dari sisi modal. Ya, terserah dari sisi modal. Nah, jadi kita ingin berupaya mencobalah itu meyakinkan untuk pemerintahan desa, karena di pemerintahan desa ada yang disebut dengan dana apa namanya, Pak, BUMDES ya, Pak? Ya, ada BUMDES ya. Badan Usaha Milik Desa itu. Kita siap kalau untuk penggerakan terutama selalu kita tanamkan pakai jargon sehat, semangat, luar biasa. Karena dengan itu kita bisa menguatkan diri sendiri, kita juga bisa menguatkan keluarga, otomatis bisa menguatkan masyarakat juga. Jadi tiga kata aja, sehat, semangat, luar biasa. Oke, kalau iya, sama, Pak. Harapan dan imbuannya nih. Ya. Jadi harapan ke depannya gitu ya. Intinya bahwa dengan program pembangunan ketahanan keluarga, terutama di era pandemi sekarang, pandemi COVID ini, gitu ya, tetap kita berharap bahwa bagaimana untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, keluarga yang berketahanan itu, saya hanya menekankan bahwa dari sisi penerapan, terutamalah penerapan 8 fungsi keluarga itu harus betul-betul dijadikan sebagai perilaku hidup lah di dalam keseharian, di dalam kehidupan berkeluarga. Karena dengan penerapan 8 fungsi keluarga, saya punya keyakinan bahwa penyebaran COVID-19 ini bisa terelakkan lah gitu ya, bisa dicegah begitu. Dan bahkan kita punya harapan ke depannya ingin mewujudkan keluarga yang berkualitas, keluarga yang sejahtera, Pak. Dengan tadi Bu Ida juga punya tiga sembayangnya, apa Bu Ida tadi itu? Sehat, semangat, luar biasa. Dan berencana itu mewujudkan bahagia keluarga itu ya, keluarga yang berkualitas itu nanti ingin dimiliki dengan tiga poin saja, Pak. Keluarga tersebut supaya memiliki kebahagiaan, keluarga tersebut juga supaya memiliki ketentraman, keluarga tersebut juga bisa memiliki kemandirian. Itu sebagai tanda yang disebut dengan keluarga yang berkualitas. Bercirikan tiga poin tadi, bahagia, tentram, mandiri. Itu baru disebut keluarga yang berkualitas. Saya mungkin banyak dapat menyampaikan. Mudah-mudahan ya bisa tidak. Ya bermanfaat bagi masyarakat juga kan gitu. Terima kasih, Pak Bubu. Bu Ida udah berkesempatan hadir di talk show COVID melawan COVID-19 ini. Insya Allah nanti kita bicara lagi, mungkin membahas hal yang lain nih, termasuk tadi angka kelahiran.
Oke, Sobat Cirek, itu tadi kita sudah panjang lebar mendapatkan informasi seperti apa peran dinas sendiri untuk terkait dengan ketahanan baru di pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa bermanfaat bagi Sobat Cirek sekalian. Kita nanti akan ketemu lagi di talkshow berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.